Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sinyo Eten Otomotif. Oke, di sini saya akan mengganti switch power window. Power window belakang kanan. Ini karena nggak bisa naik. Kemarin sudah kita cek arus ada dan kita sudah rubbing dengan yang sebelah kiri itu mau ya. Jadi yang rusak itu dari switch-nya. Kita konfirmasi dulu nih sebelum perbaikannya supaya penonton kita tahu apa penyebabnya. Ini dia, coba kita turunkan. Ini turun mau ya, kita naikkan. Naik nggak mau. Oke, kita ganti switch-nya. Oke, ini kita akan buka cover switch-nya terlebih dahulu dengan cara buka baut menggunakan obeng plus. Ada satu baut. Selanjutnya kita buka seperti ini. Selanjutnya buka soket switch-nya. Ini dia untuk switch power window bagian belakang kanan. Cara bukanya yaitu ini ada penguncian. Ada dua pengunci. Yang ini sama yang sebelah sini. Kita congkel pelan-pelan menggunakan obeng. Gunakan obeng min kecil, congkel pelan-pelan. Oke, sudah terlepas seperti ini ya, cara melepas switch-nya. Tinggal ganti yang baru. Ini untuk harga switch-nya sekitar 200 atau 300-an, 300.000. Tinggal pasang switch-nya sampai bunyi klik. Oke. Kita tes colokkan switch-nya. Oke, mantap. Tinggal rapikan lagi, pasang bautnya. Oke.
Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.